the goal, 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 goal! Masuk, 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 masuk. Budi Sudarsono tembus. Luar biasa, gol yang diciptakan Budi Sudarsono sangat berat, sangat kencang, dan Herman Batu tidak bisa berbuat apa-apa. Gol pertama bagi Persib sekaligus menandakan. Pakai lampion, Radovic. Sebuah gol super dari seorang Miljan Radovic yang sempat memilih arah untuk melakukan sebuah tendangan dan membuat pesta Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Layar pulangnya, wow, baik sekali penempatan bola dari Miljan Radovic. Gol keempat dari Miljan Radovic bagi Persib Bandung musim ini setelah tampil di putaran kedua. Ya, gol di menit akhirnya yang membungkam kubu dari ini dia adalah Sergio Van Dijk. Hampir tidak mendapatkan peluang sepanjang 83 menit jalannya pertandingan. Dalam tayangan laba, sebuah tendangan melengkung, sebuah tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, tapi sangat eksekusi kali ini. Firmino Coutinho! Luar biasa! Tidak menggunakan power namun akurasi yang menjadi kunci dari apa yang dilakukan oleh Firmino Coutinho. Kita lihat bagaimana pressing yang sangat baik sekali dari pojok atas kiri gawang dari Jan Agus. Tekniknya luar biasa, skillnya yang sangat istimewa karena tidak mudah dari jarak yang lebih dekat dengan gawang seperti ini untuk menaikkan dan menurunkan bola dengan. Kebutuhan bergerak, Kupe juga di sana. Kevin Van Kiefer Luik! Gol, 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 gol! Si Bandung 3, Persebaya Surabaya 0. Akhirnya, Bung, dia mencetak gol dengan sangat indah yang tidak mampu dihalau oleh Miswar Saputra. Di pojok dan sangat baik, sangat cantik menembus, merobek kembali jalan Persebaya untuk ketiga kalinya. Marco kali ini kali ini tendangan akan dilepaskan.